membangun bangsa. Semakin besar keinginan untuk berkorban demi pasangan tentunya, maka akan semakin awet perkawinannya. Semakin kecil keinginan untuk berkorban buat pasangan, berarti akan semakin tidak awet perkawinan itu. Sampai sini paham maksud saya? Jadi pernikahan itu sebetulnya pengorbanan. Anda ini bukan saudara, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya tidak kenal sama sekali, baru kenal di kampus, kenalan, cocok, lamaran, pernikahan. Lalu si perempuan seumur hidup mau mengabdikan dirinya pada suami, suami juga seumur hidup mau mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anak. Kalau bukan karena jiwa pengorbanan, tidak mungkin. Bimbing dan mendidik